saya punya motor satu, saya jual motornya Yamaha Mio, motor jadul lah, cukuplah buat buat modal usaha dikit-dikit lah. Saya jual, saya beli gerobak, saya merintis langsung berangkat ke sini ke Bogor, merintis langsung jualan keliling. Kalau diceritainnya sendiri lah, ngerendahin ya, ngerendahin pas lagi saya susah. Pokoknya keluarga saya direndahin sama tetangga, sama saudara. Itu sih paling paling sakit lah. Intinya direndahin. Saya sampai ngejual motor buat usaha, dikiranya saya nggak bakalan maju lah atau apalah. Tapi alhamdulillah lah sampai sekarang. Sampai 2023 ini apa-apa yang keluarga mau atau orang tua mau, alhamdulillah saya wujudkan. Kalau weekend, kalau kotornya itu nyampe 2 juta. 2 juta kalau ya. Weekday? Kalau weekday paling 1,5 atau 1 lah. 1,5. Iya. Bang, ini kalau boleh tahu bahan dasarnya apa nih, Bang? Bahan dasarnya ini dari tepung terigu. Tepung terigu. Sama telur. Telur. Susu Denkol. Susu Carnation sama Panini. Udah sih itu aja. Udah. Tapi ada sih resep-resep yang tersembunyi lah. Gitu. Yang bikin rasanya enak. Yang ada daya gedora ya. Iya. Oh. Ini Abang bawa seketel doang nih, Bang? Enggak, ini terakhir ini. Terakhir. Iya. Oh, jajan segini nih? Iya, sehari segini. Seember metu. Iya. Seember. Tuh kalau pewarnanya pakai apa, Mang? Green tea asli. Hah? Green tea asli. Green tea asli? Iya. Bukan pakai ini, pewarna makanan? Bukan. Ini kayak gini green tea-nya. Mana? Coba lihat. Ini apa? Ini green tea-nya. Ini green tea bubuk. Oh. Iya. Kalau yang warna merah? Pasta strawberry. Pasta strawberry? Iya. Itu ya? Iya. Kayak gini. Kalau pasta strawberry kayak gini. Pewarna ya? Iya. Iya, perasa. Eh, perasa. Iya, bukan pewarna. Iya. Oke. Berapa warna? 3 warna. Apa aja itu? Green tea, strawberry sama original. Sama original. Iya. Kita diinin dulu. Nah, diapain tuh, Mang? Kita masukin ini aja dulu, olesin Blue Band. Iya, biar enggak nempel. Baru kita masukin green tea. Nah, itu apa tuh? Ini strawberry. Strawberry? Iya. Ini yang kurang, ada adonan yang belum. Kurang josh. Hancur. Ada berapa warna? Ini baru 2 warna, tinggal 1 warna lagi yang originalnya. Sarang laba-laba. Ini kesukaan anak kecil sih. Berapaan seporsinya? Kalau seporsi, kalau 3 rasa gini 10.000. 10.000? Iya. Masukin meses. Lalu tinggal tunggu matang aja. Tunggu matangnya aja? Iya. Berapa lama nih? Paling 5 menitan lah. 5 menitan? Iya. Matang nih? Udah. Dia harus garing apa ini? Iya, harus garing. Biar ngebentuk, kalau nggak garing nggak ngebentuk. Ini jadi, dibalik nih ya? Iya. Nggak langsung diangkat ini. Langsung diangkat. Kurang lebih berapa lama prosesnya? Proses paling 7 menitan. 5 menit lah paling cepet. Kalau apinya dibesarin. Gini. Nggak dibikin crispy gitu, Pak? Iya, ini crispy nih. Oh, udah crispy itu? Iya, udah kering ini. Kayak gini, ini jadi nggak melaba. Tapi kalau favorit sih setengah mateng. Paling favoritnya. Kalau jualan sih, saya pertama lulus sekolah sih. Lulus sekolah, saya merantau. Jualan juga. Saya pernah jualan bubur ayam. Bubur ayam di Tangerang. 3 bulan, 4 bulan. Saya udah capek, lari ke Jakarta, juga sama, kerjanya di restoran juga. Udah gitu, paling kuat itu paling 6 bulanan lah,
udah bosen, udah capek. Intinya saya pengen mandiri, pengen jualan lah, buka usaha sendiri. Kebetulan saudara saya juga jualan kue cubit. Jadi saya belajar dari saudara saya. Belajar, udah bisa. Saya pengen jualan sendiri, pengen punya gerobak sendiri lah. Saya punya motor satu, saya jual. Motor apa tuh? Motornya Yamaha Mio. Motor jadul lah. Cukuplah buat modal usaha, dikit-dikit lah. Jual motor, usaha ini modalnya berapa emang? Saya ngejual motor itu 3 juta. Ngejual motor 3 juta, langsung beli gerobak. Gerobak juga, gerobak bekas, bekas saudara saya. Gitu sih pertamanya sih. Terus dapat berapa tuh keliling-keliling tuh? Keliling paling dapat paling gede itu 70 ribu. Paling gede itu. 70 ribu paling gede. Itu juga belum termasuk modal. Kotor segitu teh? Kotor. Buat makan juga habis lah. Nah, gimana tuh perasaan atau awal-awal? Perasaan saya sih intinya jangan ngeluh aja. Saya berusaha sih semaksimal mungkin bisa ngelebihin dari di atas 100 ribu lah sehari. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang, dari awal sampai sekarang sih alhamdulillah. Sekarang berapa nih di sini doang nih? Kalau di sini kalau hari-hari biasa, kalau habis sih 1,5 lah. Wah, modal harian berapa? Modal harian ya. Kalau modal harian sih hari-hari biasa nyampe 700 ribuan. Hari-hari biasa 700 ribu lah. Kalau weekend? Kalau weekend nyampe 900 lah. Kalau hari weekend. Berarti lebih besar. Kotornya lebih besar lagi? Iya. Berapa tuh kalau weekend? Kalau weekend kalau kotornya itu nyampe 2 juta. 2 juta kalau? Alhamdulillah sih saya udah kebeli tanah buat dibangun rumah. Bukan rumah dibagusin. Kendaraan sih, motor paling itu aja sih. Segi-segi motor atau HP kayak gitu sih. Paling pakaian atau apalah. Itu aja sih yang udah kebeli aja. Next-nya buat maharin anak orang ya. Ya, itu ya sih paling penting. Apalagi zaman sekarang maharin anak orang. Aduh, luar biasa. Harapan kedepannya sih buat saya pengen buka cabang lagi lah. Pengen punya cabang banyak. Cuman saya kemarin udah nyobain, cuman tempat-tempatnya belum strategis lah, belum sepenuhnya kayak di sini. Ya harus merintis dulu, itu aja sih. Terus kan banyak ya teman-teman kita yang seumuran Ani yang masih muda banget, yang mau memulai usaha nih, motivasinya apa nih Adria? Motivasinya intinya jangan malu, bekerja keras. Yang penting halal, lanjutkan perjuangannya, itu aja sih. Jangan malu intinya, itu aja sih.